kita hormati inilah, kita hormati aturan pemerintah lah. Kan GoFood nggak cuma di sini, GoFood festival banyak mbak. Di Pasaraya ada, di luar, di Kelapa Gading ada. Udah pernah coba belum Kelapa Gading? Rame banget tuh tiap. Cobain dong, saya juga seneng banget tuh kesana. Nah, jadi dari GoFood sendiri intinya kita selalu balik lagi mbak, kita ngembangin terus gitu kan, dimana orang tidak hanya bisa, jadi kesempatannya dikasih lebih banyak gitu, tidak hanya bertransaksi online pesen di rumah, tapi juga bisa transaksi offline, datang makan di situ sama keluarga, pilihan makanannya banyak, dan bertransaksinya juga bisa pakai GoPay cashless gitu. Jadi kita bangun ekosistem. Berarti kalau itu ditutup untuk umum atau memang bisa official untuk mbak tanya sama yang bikin peraturan dong.